Aan Mansur dalam karyanya Siput atau Bayi atau Aku yang Tidur. Satu-satunya rumah yang tersisa adalah tidurku. Di luar itu, badai dan bayangan-bayangan yang mengejar diri sendiri. Aku tidak lagi menunggu. Jendela telah kehilangan cahaya. Langit-langit dan atap dan langit dipenuhi perjalanan dan ketakutan dan bandara. Kuinginkan ini, selimut warisan ibuku adalah cangkang dan aku melunak jadi bayi. Sudah lama aku jatuh cinta pada hal-hal yang mengajariku mengerti dan berhenti. Telingaku tersumbat dan lamat-lamat cuma kudengar kalimat selamat tidur dari dalam diriku yang baru kembali. Aku siput, dan aku bayi, dan aku diselaputi tidur yang damai. Kumakan mimpi-mimpiku. Kita ada perih lain yang kita kira masa depan dan semua yang cuma andai. Kubiarkan semua bayangan di luar rumahku berlari dan jatuh menabrak diri sendiri. Ikutlah berlari jika kau tak ingin kemana-mana lagi. Di dalam cangkang ini, aku riang bermain. Alamat-alamat yang tidak pernah kudatangi, pulau-pulau yang pernah menjauh, pulang satu demi satu menempatiku. Kelak, ketika bayangan-bayangan itu dan kau menyerah atau mengalah, atau gagal mengalahkan diri sendiri, aku bangkit. Mataku adalah pintu. Bahkan batu-batu akan memasukiku sebagai bunga atau matahari terbit. Terima kasih.